Ya pemirsa, dalam rangka bakti sosial GP Farmasi Jambi bersama Gakeslab Jambi berbagi sedekah di bulan suci Ramadan. Kegiatan berbagi kali ini dengan memberikan paket sembako kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi. Momen Ramadan dapat mendekatkan diri maupun berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Termasuk di dalamnya meningkatkan kepedulian terhadap kaum duafa dan anak yatim. Atas dasar kepedulian terhadap sesama, GP Farmasi Jambi berkolaborasi dengan Gakeslab Jambi, menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Beberapa orang pengurus dan anggota GP Farmasi dan Gakeslab Jambi diturunkan langsung ke lokasi guna membagikan 190 paket sembako ke seluruh kecamatan di Kota Jambi. Jadi seluruh perusahaan farmasi dan alkes yang ada di Jambi bersama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat melalui wadah GP Farmasi dan Gakeslab untuk memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat, meringankan beban masyarakat yang ada sehubungan dengan bulan suci Ramadan ini. Harapan kami itu bisa membantu masyarakat. Demikian juga kami mengharapkan supaya bisnis usaha yang kami jalani bisa berjalan dengan lancar. Ada 190 paket tersebar untuk seluruh Kota Jambi. Jadi kita ramai-ramai beberapa mobil keliling. Ini ada beras, minyak goreng, terigu, dan beberapa kebutuhan pokok lain. Kegiatan tersebut merupakan bukti kegiatan positif sebuah gabungan perusahaan farmasi dan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium yang masih mau peduli terhadap sesama, demi meringankan beban yang ada di masyarakat dan khususnya keluarga miskin. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Gakeslab Provinsi Jambi bersama GP Farmasi Jambi melaksanakan kegiatan baksos yang bertempat di salah satu perusahaan anggota kita di Jambi. Dan untuk kegiatan hari ini kita bersama GP Farmasi, perusahaan-perusahaan Alkes, melaksanakan baksos ke seluruh kabupaten, seluruh kecamatan di Kota Jambi. Adapun bantuan dari kawan-kawan berupa sembako sekitar berhampir 20 paket ya, 190 paket, dan telah didistribusikan pada hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan bakti sosial pemberian sembako tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Semoga dengan kerjasama antara GP dan Gakeslab ini bisa memperkuat perusahaan-perusahaan di Jambi dan lebih banyak meningkatkan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama. Kita ambil keberkahannya di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, untuk meraih pahala dan memperbaiki niat suci kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rian Chen, Cek TV, melaporkan.